Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Teknik Mang Wase. Kali ini saya akan memberikan bagaimana cara mengetes lampu yang terdapat pada suatu televisi yang LED. LED tersebut biasanya kalau sekarang model sekarang-sekarang LED bukan LCD. Kalau LED ada berbagai komponen, mungkin yang dimaksud backlight. Apa sih backlight tersebut? Backlight tersebut itu yang LED lampu yang di bagian belakang untuk menyinari suatu gambar di suatu gambar yang layar. Contohnya seperti ini. Ini namanya backlight yang terdapat di televisi LED. Biasanya kalau backlight tersebut yang model seperti ini, yang belakangnya rada lebar, yang lebar pasti backlight-nya modelnya seperti ini. Kalau model LED yang ukuran tipis, biasanya LED-nya berbeda lagi. Itu seperti ini modelnya. Nih. Ini yang LED yang kecil, belakangnya rada ramping, terdapat backlight seperti ini. Ini kecil banget ini. Ini posisinya menempel di bagian di bawah layar atau di bawah atas atau di bawah layar tersebut seperti ini. Bagaimana caranya mengetes suatu backlight? Apakah yang backlight tersebut mana yang mati atau yang masih normal? Caranya mudah. Anda bisa menyediakan avometer untuk mengukur lampu-lampu yang mana saja yang rusak, bagian titik mana yang rusak. Kita langsung saja. Langsung saja kita mengukur, mengetes lampu mana yang posisinya mati. Kita dari sini dulu, soalnya di sini ada berapa titik, 8 titik, 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini posisinya mati nih, nggak bisa menyala saat dicek. Kita coba dulu yang sebelah sini. Ini LED yang bodinya ramping atau tipis ya. Ini untuk pengecekan seperti ini, backlight ini harus zigzag ya. Selang satu lampu. Soalnya ini posisinya ini paralel, yang modelnya kayak gini. Nyala. Kalau ini posisinya mati semua, nggak ada yang menyala. Seperti ini,
Semoga Anda memahami dalam hal pengecekan backlight yang model kayak gini. Untuk pengecekan tersebut ya, Anda bisa kalau ini, kalau tempel 1 nyala 2. Tempel 1 nyala 2, ini posisinya paralel. Anda bisa melencang satu lampu untuk mengeceknya. Nah, ini berikutnya yang model ini, backlight model LED yang bodinya agak mungkin besar, mungkin lebar di belakangnya. Modelnya seperti ini, posisinya ada di bagian badan yang posisi di bawah bawah layar. Itu biasanya ada berapa jalur, ada berapa strip, ada 4 rel atau 3 lah, tergantung ukuran juga sih. Caranya gimana untuk pengecekannya? Seperti sama seperti yang sebelumnya, kita akan cek seperti ini, hanya prinsipnya beda. Kalau ini cuman hanya, kalau titik satu pasti nyala, ini juga nyala seperti. Nyala. Tinggal mas di ujung, tinggal ke ini, ke sini. Tuh. Seperti sini, kayak gini aja sih. Tambah mula, mudah banget. Oke. Seperti itu cara pengukuran backlight suatu LED yang terdapat di dalam LED. Oke, sampai di sini dulu tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dari channel kami. Mau AC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.